tapi dia adalah salah satu pemain yang dihasilkan dari diaspora antara Maroko kemudian dengan Belgia. Dan bahaya Andik Firmansyah cepat datangnya, berhasil dia ditolong oleh Said Muhammad, masih Andik Firmansyah, dipotong Walid, ditolong oleh Andri Ibo, bukan sebuah pelanggaran tadi, datang membantu Andik Firmansyah, berhasil memenangkan duel oleh Mahdi, David Lala Hadi, langsung ke depan ada Andik Firmansyah, dibayangi oleh Mustadik Hamzah, berhasil tadi, masih Sibi Muhammad, dibayangi oleh Ramadhan Nesaluhu, mentah di kaki Deddy Kusnandar. Andik Firmansyah cepat sekali, masih Andik. Andik Firmansyah berhasil melewati Otari. Cantik sekali, Sunarto, masih Sunarto, masih kotak penalti. Setiga tanya, apa yang terjadi, mental di kaki para pemain Pak. Cantik sekali. Berbahaya Ramdhani, umpan terobosan, ada Agung, Suti, pendek datang kepada Andik Firmansyah. Alfarizi, Andik lagi, Alfarizi lagi. Masih Alfarizi, kembali kepada Andik. Andik Firmansyah, lakukan sudah. Nah, sudah kepada Asraf tadi. Andik Firmansyah. Berusaha sendiri Andik Firmansyah. Masih Andik, Andik Firmansyah. Kotak penalti Andik, siapa yang berikan sendiri, tidak ada rekan yang berusaha membantu. Dicocor tadi. Pendek dekat kepada David Lali. Andik Firmansyah, Samsir Alam, kepada Andik Firmansyah lagi. Di pertandingan melawan Palestina pun penampilannya kurang juga begitu bagus. Benar. Betul. Empat kebesaran kepada Samsir Alam, David Slayer, Alkun. Akhirnya dia kepada Ibrahim Hirchin, berusaha melewati champion. Dua kali dia tampil di Liga Champion dan itu menjadi catatan yang sangat positif. Tentu pengalaman untuk bisa dibagi kepada para pemain muda. Dan Andik Firmansyah berusaha melewati Ibrahim Hirchin, tidak mampu masuk. Andik, kotak penalti. Tim sepi, bahkan atmosfernya jauh dibanding yang ditunjukkan oleh supporter di Solo, di Sidoarjo, atau di Surabaya. Dan ini untuk mempengaruhi sendiri David Lali. Berbahaya, Andik Firmansyah. Andik Firmansyah, masuk Andik. Andik, langsung ke gol. Masuknya kepada Erdi, namun tidak ada satupun pemain Turki yang berusaha membantu. Rambutnya dicuri tadi oleh Alvin Tuas Salamoni. Masih Alvin, Andik Firmansyah, masih Andik, ke depan dia, langsung kepada Bayu, kepada Alvin Tuas Salamoni. Deddy Kusnandar, Andik Firmansyah, masih Andik, potong tadi atau dicocok saja tadi oleh R. Alam. Ramdhani Lesaluhu kepada Bayu Gatra, dibayangi tadi Mas Bayu Gatra, kabur keluar, berbahaya, Andik, apa yang terjadi Pak Mirsa? Langsung mengarahkan sundulan ke arah gawang atau kemudian memberikan umpan. Dan kemudian Andik Firmansyah lagi, Bu. Andik Firmansyah, langsung kabur keluar, berbahaya. Oleh Ahmad Gune tersangkut tadi bola. Andik Firmansyah, cepat dia, masih Andik. Masih Andik, ditanya tadi oleh Arka, masih Andik, masih kotak penalti. Hirchin, pendek dia pada Okan Bay Demir, hanya berjalan lambat pertandingan ini, Bung. Davis Lair, baik oleh Andik, masih Davis Lair. Ada Ibrahim Hirchin, cocok tadi oleh Alvin Tuas Salamoni. Mampu sekali pemirsa tadi, dihadang tadi oleh Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani. Ke kanan dia, ada Andik Firmansyah, masih Andik, angkat kotak penalti, Andik Firmansyah, berusaha berarti Ibrahim Chan, angkat ke gawang, hai pemirsa, mudah buat para pelanggaran, jadi Kusnandar langsung ke depan, ada Andik Firmansyah, bagus sekali, Andik kotak penalti, ada David Slayer, pendek maksudnya kepada Fandi. Bayu Gatra, dengan badannya mulai lelah, kemudian energi yang terkuras, tentu fokus menjadi agak berkurang. Belum Yakub Alkan masuknya. Ibrahim Hirchin, Andik Firmansyah, Pandi Eko Utomo, langsung ke depan kotak penalti. Ada Samsir Alam, Pandi Firmansyah, masih Andik, tembak langsung. Mudah saja pemirsa, lemah datangnya Firmansyah. Balik Indonesia berusaha membangun serangan lewat Samsir Alam. Ada Andik Firmansyah, masih Andik, siapa akan diberikan? Cepat datangnya kepada
Danilas Kaluhu. Cantik sekali Andik Permansa. Masih Andik. Umpan pendek dia pada Ramdhani Bakri. Andik. Depan dia. Siapa yang memberikan hasil kepada Sunarto? Penyisian grup B yaitu di pertandingan pertama pada tanggal 19 September dan saat itu Indonesia mampu kepada Al-Kartu Wali. Andik Firmansa. Ada Bayu Gatra, cepat dia, masih Bayu Gatra. Andri Ibo, ke depan dia langsung passing yang sangat bagus kepada pada Andik masuknya, namun didorong. Masih tenang-tenang saja dia, ke kiri. Ada Mufadal, Atiyallah Umar. Hasil mengelaui dari Rasid Bakri, masih Atiyallah Umar, langsung ke kotak penalti. Salah tadi umpannya. Andik Firmansa, bukan Islamic Solidarity Games 2013. Curi tadi oleh Andik Firmansa. Masih Andik Firmansa. Maroko merupakan runner-up Islamic Solidarity Games yang pertama di Arab Saudi. Karena saat itu di final kuasai bola sepenuhnya Musadiq Hamzah ke depan. Potong tadi oleh Andik Firmansa. Akar dari pemain Indonesia. Andik Firmansa yang bergeser ke tengah. Sangat berduel dengan Alvinalti. Berbahaya. Dipotong tadi oleh Alvin. Andik Firmansa. Masih Andik. Ada Rasid Bakri. Dicocor tadi oleh Andri Ibo. Ada Andik Firmansa. Cepat dia langsung kepada Sunarto. Badrudin tadi memotong umpan dari Andik Firmansa. Cepat datangnya Maroko. Pelanggaran dilakukan Bahi Anas. Dan depan dia cantik sekali pergerakan dari para pemain Maroko. Berbahaya. Langsung ke depan. Asai umpan tadi. Hampir saja striker Afwadi Adnan mampu menjangkau, menjundul bola tadi. Andik Firmansa. Namun ada Ramdhani Lestaluhu di situ. Andik Firmansa. Cepat Andik masuk kepada Ramdhani. Berbahaya. Depan maksudnya, namun ada Andik Firmansa, cepat Andik Firmansa, masih Andik, berbahaya, masih Andik Firmansa. Andik Firmansa, umpan ke posisi kepada Sunarto, ada Bayu Gatra di atas gawang Indonesia. Dewi Fortuna melindungi gawang dari Kurnia Muda. Andik Firmansa, bergerak cepat dia, masih Andik, pelanggaran pemirsa, kartu kuning. Staluhu, umpan cepat pada Andik, masih Andik, dibaik oleh Musadiq Hamzah, Andik Firmansa. Menjantumin. Tapi bola dilakukan sudah berbahaya masuk kotak penalti. Menjantum Mister Pemirsa. Sebuah tendang. Al-Jawani Muhammad. Masih Al-Jawani. Ada Bayu Gatra. Andik Firmansa. Pelanggaran kartu kuning. Kartu merah nampaknya. Kartu kuning ini. Andik Firmansa dibayangi oleh Said Muhammad. Masih Andik. Dicocor tadi oleh Said Muhammad.